Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi ada orang minta saya ulas ura-ura MCA dengan MIC pertimbang untuk sertai Perikatan Nasional. Ini ura-ura lah. Jadi betul atau tidak, saya tidak tahu, tetapi saya pun dengar ura-ura ini. Jadi kita sedia maklum MCA dengan MIC tidak berpuas hati atau sungguh tidak berpuas hati dengan Zaid Hamidi atau UMNO bawah Zaid Hamidi. Okay. Kita sudah tahu secara terbuka Presiden MCA mahupun Presiden MIC sama ada secara langsung atau tidak langsung, ya, ketika sebelum PRU15 dan selepas, sebaik selepas PRU15, ada membongkarkan penipuan Zahid dan ada mendesak agar Zahid letak jawatan. Okey. Sekarang ni di dalam MCA dan MIC, khususnya MCA, sudah ada rasa tidak puas hati yang teramat sangat terhadap kepimpinan utama parti kerana terus bersama Barisan Nasional. Kerana amat jelas Barisan Nasional sedang menganaktirikan MCA. Dia tidak kisah, especially UMNO, apa yang MCA fikir. Zahid buat ikut suka dia, MCA suka tak suka itu lantak pilah, itu cara Zahid fikir. Jadi mungkin Zahid rasakan jika MCA keluar Barisan Nasional, dia tidak rugi apa-apa sekarang, sebab sekarang UMNO sudah jadi sebahagian keluarga besar, ya, Pakatan Harapan, PKR dan sebagainya. Dan UMNO sudah berkawan dengan DAP. Tetapi cuba fikir, kalau kita lihat sejarah MCA dengan DAP, DAP ini asas penubuhannya berkait secara tidak langsung dengan Singapura, Presiden Parti PAP di Singapura dulu, mendiang Lee Kuan Yew. Ada sangkut paut dia lah, tapi itu saya tak nak masuk. Daripada penubuhan DAP yang ditubuhkan yang pemimpin utamanya sebenarnya Dewan Nair dulu. Tetapi Lee Kuan Yew panggil Dewan Nair balik ke Singapura dan kemudian Lim Kit Siang naik sebagai Setiausaha Agung DAP. Itu secara am sejarah dia. Daripada mula Lim Kit Siang menerajui DAP, bukan hanya mereka perjuangkan Malaysia untuk rakyat Malaysia yang condong ke arah bukan Melayu, ya, walaupun Lim Kit Siang nak kata apa, tetapi berdasarkan retorik dia semua, itulah yang saya lihat dan saya boleh hujahkan. Salah satu perjuangan DAP dari dulu sehingga hari ini, sehinggalah PRU15 apabila MCA sudah jadi sebahagian daripada keluarga mereka, jadi mereka senyap, ialah bahawasanya MCA ni tidak ada taring. Bahawasanya MCA ni harimau tanpa taring. Bahawasanya MCA ni hanya terikat pada UMNO, di bawah bayang UMNO. Jadi hujah ni ditanam di minda orang Cina berdekat-dekat lamanya, sehingga perlahan-perlahan orang Cina menjarakkan diri daripada MCA dan mula berkawan dengan DAP. Ya? Mula berkawan dengan DAP. Dari sudut struktur organisasi, sebenarnya MCA jauh lebih hebat dari DAP. DAP tu tak boleh dekat pun dengan MCA. Tetapi disebabkan sudah diracuni berdekat-dekat lamanya, kononnya MCA ni adalah di bawah bayang UMNO. Dia tidak boleh bersuara dengan UMNO. Dia terikat dengan UMNO. Dia harimau tiada taring. Jadi DAP kaut atau raih sokongan orang Cina. Kemudian pada lepas PRU15, Zahid menipu dalam warkah kepada Yang di-Pertuan Agong, kononnya 30 MP BN sokong Anwar. Dengan cara itu Zahid bantu naikkan Anwar jadi Perdana Menteri menerusi tipu muslihat, dan ini telah mengundang kemarahan hampir semua MP BN, termasuk Presiden MCA dan Presiden MIC, yang lantang bersuara malah meminta Zahid letak jawatan. Orang Cina memerhati.
Tetapi bagi orang Cina, MCA ni kuat bersuara. Tetapi akhirnya dia ikut telunjuk UMNO. Dan ini betul, saya tak salahkan DAP kerana mendakwa begitu. Ini betul sebenarnya. Ya. Sekarang ni, DAP ni cukup gembira. Sebab MCA duduk dalam gabungan kerajaan bersama DAP. Lagilah orang Cina tak hormat MCA. Kerana orang Cina lihat, MCA terpaksa ikut telunjuk UMNO dan duduk bersama di dalam kerajaan. Jadi ada orang Cina dia tak puas hati dengan DAP. Sebenarnya ramai. Tetapi oleh kerana DAP menakut-nakutkan orang Cina, beritahu kalau PAS memerintah akan jadi negara Islam, walhal benda tu penipu. Ya. Jadi orang Cina ni, orang India ni, bila sampai PRU, marah macam mana pun mereka undi DAP. Sebab itu pada PRU 15, Cina ni dalam sejarah tak pernah keluar seramai tu. Lebih 90%. Lebih 91% saya dengar. Keluar mengundi. Itu pun PH dah sampai tahap maksimum pun tak boleh dapat majority. Dia dah sampai tahap maksimum dah. 82 kerusi. Dan tahap maksimum PH ni jauh lebih rendah daripada PRU 13 sebab Melayu makin menjarakkan diri dari DAP. Cina dengan India ni dia nak menjarakkan pun dia tak ada pilihan. Kalau nak suruh dia orang masuk MCA, MCA ni dia pergelar macam baruah UMNO, macam kuli UMNO. Jadi tak ada pilihan. Ya. Kalau nak cerita gerakan, depa cerita gerakan ni parti berbilang bangsa sebenarnya walaupun dia pro Cina. Lebih baik ikut DAP, DAP pun berbilang bangsa tapi pro Cina. Tapi MCA ada kelebihan. Dia bukan berbilang bangsa. Dia memang satu-satunya parti untuk orang Cina. Jadi sekarang, selepas dipijak-pijak, selepas dianaktirikan, kalau MCA pertama kali membuat langkah yang betul dan keluar daripada Barisan Nasional dan sertai Perikatan Nasional, orang Cina akan buka mata. Dan mereka akan lihat, sekarang satu-satunya parti yang jadi harapan bangsa yang memang Cina 100% sudah duduk dalam perikatan. Kalau parti yang 100% Cina boleh duduk dalam perikatan, maknanya kita ditipu. Kononnya perikatan ni kalau berkuasa negara jadi Islam. Cuba lihat, bila perikatan berkuasa dulu, PAS dia tidak ada tidak mampu nak paksa untuk tukar jadi kerajaan Islam. Negara Islam. Orang Cina akan buka mata. Dan pertama kalinya, mereka yang tidak puas hati dengan DAP ada pilihan. Jadi apabila MCA dengan MIC keluar Barisan Nasional dan sertai Perikatan Nasional, BN tak usah kisahlah, kiralah BN memang dah nak pupus dah. PH yang kalau Cina keluar hampir 100% pun dah hanya mampu dapat 82 kerusi, akan lumpuh. Sebab 15 hingga 20% orang Cina, kalau tidak undi PH, PH tidak boleh bangkit semula. Lah ni pun, orang Melayu dah, saya dengar lebih 91% sudah bersama pembangkang. Dengan adanya Melayu yang ramai ni bersama pembangkang, kalau esok PRU, pembangkang ni dia dapat 2/3. Mudah, celah gigi. Ya, celah gigi. Tambah pula kalau MCA masuk perikatan, MCA akan mula dapat banyak kerusi. Saya anggar 15% Cina akan beralih kepada MCA. PH akan lumpuh terus. Fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.